Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Hari ini saya nak share dengan korang apa yang saya beli semalam. Bukan belilah, dia hantar ke rumah saya apa yang saya order semalam. Okey, saya nak unboxing. Okey, saya nak kongsi dengan korang pokok hati-hati. Pokok hati-hati. Ini pun pokok hati-hati, tapi lain warna. Ini pun pokok hati-hati. Sekarang ni dekat sini tengah ramailah orang yang tengah suka, tengah naik suka pokok hati-hati. Saya tengah kumpul koleksi lah ni. Ada dalam 4 warna saya beli semalam. Lepas tu ni, kalau dekat Malaysia, pokok hati-hati ni murah je. Boleh dapat dalam RM6, RM7 macam tu dah boleh dapat satu pasu. Biasa saya beli pokok, dia siap sekali dengan pasu. Macam ni. Siap sekali pasu. Mungkin ni dia tak sempat nak letak dalam pasu. Kalau kat sini mesti dia dengan pasu. Kalau kat tempat korang, saya tak tahu ya. Okey, ni nampak. Ni pokok bunga raya mini. Sekarang pun trend pokok bunga raya mini, tapi belum tumbuh bunga. Saya rasa ni warna kuning kot guys, warna kuning. Ni pun dah ada bunga. Okay. Pokok yang ni tadi pokok apa ya? Macam pokok bunga tai ayam. Dia ada nak tumbuh bunga lah, banyak ni. Ada nak tumbuh bunga. Ada nak tumbuh bunga, nampak. Satu, ada dua, ada tiga. Nak tumbuh bunga. Ini pun saya baru beli. Lepas tu ni, ini kalau dah kembang kurang cantik. Dia macam bunga ros tu, kecil-kecil. Nanti kalau dah kembang, saya tunjukkan korang. Ni dia belum kembang. Masih lagi kuncup. Nanti kalau dah kembang, ni belum kembang. Nanti saya buat video lain kali yang dah kembang. Kalau dah kembang ni cantik sangat. Macam pokok bunga ros. Kecil-kecil nampak. Pokok apa ni saya tak pasti. Sebab saya masih baru je nak. Ni baru dapat. Belum lagi tengok pokok apa nama dia ni. Nampak. Okey, lepas tu ada beli. Ni ada beli berapa pasu? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 10. 10 pasu semalam saya baru beli. Beli pasu 3. Itu saya ada beli tanah. Ada 4 beg. Ada 4 beg. Okey. Ni pokok-pokok yang saya baru beli semalam. Kalau dekat Malaysia, alhamdulillah lah, pokok-pokok harga murah-murah. Tapi kalau pokok keladi, tengok dia punya viral juga. Ada yang murah, ada yang mahal. Pokok keladi tengah musim mahal sekarang. Pokok keladi. Saya baru nak belajar tanam pokok hati-hati. Bukan baru nak belajar lah, tahu dah. Dah tahu dah cara-cara dia nak tanam macam mana. Lepas tu kalau kita nak memperbanyak, senang. Batang dia kita cacat je kat tanah, dia dah hidup. Okay. Nampak? Pokok hati-hati ada 4 beg. Ada 4 beg saya beli. Unboxing hari ni. Okay. Jangan lupa like, komen dan subscribe video saya, Aisyah Bunga. Okay, ini untuk hari ni unboxing pokok-pokok yang saya beli semalam. Ini yang paling comel. Nanti kita tengok nanti bunga dia dah kembang,
kita buat video lagi. Okay, bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Aisyah Bunga. Bye.